Pemirsa, sekarang hari Kamis, besok sudah hari Jumat. Jika Anda ingin berlibur di akhir pekan ini, kawasan Puncak bisa menjadi pilihan karena wisata Taman Safari Indonesia kini menyediakan wahana baru dan menantang adrenalin. Pak Ahmad akan menjelaskan cara pemberian makannya. Silakan, Pak Ahmad. Membludaknya pengunjung ke tempat wisata di kawasan Puncak membuat pengelola tempat wisata Taman Safari Indonesia di Kabupaten Bogor menyediakan wahana baru, yakni dengan memberi makan satwa buas singa secara langsung. Tentunya wahana ini menjadi pengalaman baru dan langsung mendapat respon positif dari para pengunjung. Untuk memberi makan langsung hewan buas seperti singa, pengunjung menggunakan mobil pengaman yang sudah disediakan pengelola. Pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp250.000 untuk menikmati sensasi menegangkan memberi makan langsung hewan buas. Selain itu, tingginya pengunjung yang berwisata ke kawasan Puncak membuat pihak pengelola terus berinovasi dan membuat terobosan di tempat wisata ini, agar wisatawan yang datang bisa menikmati liburan dengan suasana baru dan berbeda. Silakan, sambil jalan terus.